Inilah postingan dari Facebook yang sempat viral di Kabupaten Karo, Sumatera Utara terkait penghargaan yang diberikan kepada atlet berprestasi. Dalam video tersebut terlihat beberapa orang yang merupakan atlet mendapatkan penghargaan berupa gelas keramik dan piagam penghargaan. Dan dalam video tersebut juga terlihat gelas yang diberikan tampak pecah. Video yang diunggah ini pun sempat menjadi viral dan menjadi perbincangan netizen. Warganet ada yang memberikan komentar dan mengatakan kecewa dan menyayangkan sikap dari pemerintah Kabupaten Karo yang seolah tidak menghargai hasil jerih payah dari atlet yang berprestasi, apalagi telah mengangkat nama Kabupaten Karo. Salah seorang atlet yang dijumpai di kediamannya mengatakan kalau sudah sering memenangkan perlombaan atlet cabang lari 60 meter dan membawa nama Kabupaten Karo. Namun prestasi yang telah ditorehkan tersebut dianggap tak sebanding dengan perhatian dan penghargaan yang diberikan pemerintah selama ini. Nah, terakhir ini ada pemberian sertifikat atas apa itu? Atas cabang lari. Lari. Kita dapat juara berapa? Juara semalam itu juara harapan 1 yang provinsi. Ada pernah dijanjikan sama pemerintah nggak di hari yang terakhir ini? Pas seleksi ada. Tapi sampai sekarang? Belum ada keluar. Belum ada keluar. Tanggapan kita sendiri, harapan kita sendiri ke pemerintah Kabupaten Garut seperti apa? Cepat dikeluarkan lah, biar bisa untuk uang jajan latihan. Di lokasi terpisah menanggapi viralnya video keluhan atlet Karo tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karo mengaku jika tidak ada memberikan penghargaan berupa gelas kepada atlet. Bahkan setiap tahun pemerintah Karo diakui telah menggelontorkan bantuan tali asih kepada atlet berprestasi di tanah Karo. Begini, pemerintah Kabupaten Karo melalui Dinas Olahraga setiap tahun memberikan apresiasi atau tali asih penghargaan kepada para atlet kita baik tingkat internasional, nasional, dan provinsi. Tahun ini ada 28. Jadi terkait dengan video federal bahwa pemerintah Kabupaten memberikan hadiah berupa gelas dari BPJS, nah, saya tidak komentari karena Dinas Olahraga tidak pernah memberikan itu. Kita sendiri dari Dinas Pemuda dan Olahraga akan menyupport terus para atlet yang berprestasi. Kita berikan support, dukungan, inovasi terus. Kita berikan terus atlet-atlet. Dan kita akan dampingi terus kita para atlet kita yang dulu, baik di tingkat nasional maupun provinsi, saya dampingi terus. Dari Karo, Sumatera Utara, Tim Liputan Sumber TV.